What's up, baseball fans? Welcome back to Time Out. Balik lagi bareng gue Rocky Padila, dan hari ini gue hanya ingin berbagi beberapa informasi saja tentang basket lokal bersama kalian. Yang pertama datang dari IBL, di mana mereka sudah mengumumkan jadwal seri mereka untuk musim reguler 2020. Seri pertama akan dimulai di kota Semarang tanggal 10-12 Januari nanti, dan yang sangat beruntung adalah kota Yogyakarta. Mereka mendapatkan dua seri musim ini, di mana satu serinya itu termasuk IBL All-Star Game yang akan dimainkan tanggal 9 Februari nanti. Walaupun gue tahu ini adalah home court-nya setapak Jakarta, biasanya banyak sekali Pac-Man di sana. Gue juga sedih karena setapak Jakarta sudah tidak bermain di IBL lagi musim mendatang, tapi gue harapkan semua Pac-Man dan juga seluruh fans basket yang ada di Yogyakarta tetap meramaikan stadion nanti untuk menonton IBL dan mensupport pemain-pemain lokal lainnya, juga tim-tim lainnya. Jadi gue harapkan Jogja masih ramai ya. Lalu selain Jogja, ada kota baru nih. Wah, ini kota baru untuk IBL adalah kota Kediri yang akan dihampiri tanggal 28 Februari sampai 1 Maret nanti. Wah, pas ulang tahun gue yang ke-33 nih. Wah, gue udah mulai tua sih nanti nih. Tapi kota Kediri ini gue baca di website-nya IBL, kalau nggak salah stadionnya itu bisa sampai 7.000 orang. Jadi gue harapkan antusiasmenya tinggi juga di sana, agar rame IBL, dan juga semoga pemain-pemain IBL ini bisa menginspirasi anak-anak di Kediri untuk bermain basket. Lalu kita pindah ke playoff. Sekarang playoff itu nggak salah akan mulai tanggal 25 Maret. Oh, ini cukup sebentar sih sebenarnya, regular season-nya hanya 3 bulan, karena kita tahu nanti kayak bulan puasa mungkin di tahun depan ini mereka harus selesai sebelum bulan puasa gitu. Jadi sangat disayangkan sekali regular season-nya sangat pendek, tapi yang pasti playoff akan dimulai di kota Malang tanggal 25 Maret kalau nggak salah. Lalu semifinal, biasanya ini home and away formatnya, tapi kayaknya kali ini hanya satu kota, yaitu kota Bandung untuk semifinal. Lalu finalnya nanti baru format home and away. Jadi ini cukup berbeda dengan musim lalu ya. Lalu itu untuk IBL, untuk jadwal seri mereka. Nanti kita akan bahas lagi kalau kayak next berikutnya mungkin rookie combine atau juga draft pemain asing. Nah itu kita akan bahas, itu akan menarik banget. Gue juga akan bahas kenapa gue nggak gitu suka dengan peraturan 3 pemain asing. Nah itu tetap ditunggu aja ya, kenapa gue, alasannya kenapa gue gak suka. Tapi yang pasti berikutnya ada gosip, dimana ini udah banyak banget yang DM gue, "Kak, bahas dong tentang tim baru di IBL." Oke, memang kan ada gosip berkeliaran dimana kata ada tim baru, yaitu tim Louvre. Nah Louvre ini kalau hal itu dia punya beberapa hotel di Jakarta, dan juga mereka itu adalah memiliki tim, sebuah tim e-sports. Cuma gue gak bisa ngomong terlalu banyak karena memang belum resmi untuk masuk ke IBL. Walaupun gue lihat memang postingan itu bosnya sering banget ngepost dan ngetag ke Daniel Wenas gitu, tapi gue gak bisa kasih konfirmasi terlalu banyak. Kita harapkan saja yang terbaik untuk Louvre. Gue harapkan mereka bisa masuk ke IBL agar IBL at least genap 10 tim ya. Lalu juga kok gue gak salah, mereka akan memilih home base, yaitu Surabaya. Kita tahu Surabaya ini baru saja kehilangan tim kebanggaan mereka dan juga favorit mereka, itu BTN Challenge Indonesia. Jadi gue harapkan kalau Louvre masuk dan bisa menjadikan Surabaya home base mereka, mungkin saja nih bisa jadi kolaborasi, mungkin beberapa pemain challenge bisa masuk ke situ, dan itu bisa mengobati beberapa obat, bisa mengobati beberapa fans yang kangen dengan tim CLS gitu. Jadi gue harapkan itu terjadi. Kita doakan saja yang terbaik. Nanti kalau Louvre sudah resmi masuk ke IBL, gue pasti akan bahas, dan kita akan bahas kira-kira siapa aja rosternya nanti. Oke, lalu next ada Vamiga Michel, salah satu teman baik gue. Wah, gue sedih banget sih main pas baca ini, dimana Vamiga Michel akhirnya mengumumkan bahwa dia akan pensiun setelah 9 musim bersama Satria Muda Pertamina. Oke, gue Vamiga, gue dulu sebenarnya jujur pernah latihan di Satria Muda itu tahun 2011, dan gue dan Miga tuh sering banget ngobrol, dan juga setiap ketemu di lapangan juga selalu sama Miga ngobrol, ngobrolin basket lokal dan juga ngobrolin PBA, karena gue tau Miga tuh gila banget dengan PBA. Gue sedih karena memang Miga ini sebenarnya masih belum dalam top of his career gitu, karena kita tahu beberapa tahun terakhir ini Miga tuh kayak udah mau peak, tapi akhirnya terkena cedera terus. Jadi sangat sayang sekali karirnya itu selalu tertunda karena cedera. Tapi gue, menurut gue Miga itu adalah salah satu pemain wing terbaik dan juga potensinya sangat tinggi. Kita tahu size-nya dia bagus banget, kalau nggak salah di sekitar 192 atau 193 tingginya. Defense-nya bagus banget, Miga tuh terkenal untuk defense-nya. Gue kalau mau compare dia dengan pemain lain mungkin adalah Coach Jobel ya. Menurut gue dia sama Coach Jobel tuh tipenya mirip banget. Miga udah bawa SM juga juara beberapa kali, gue gak tau tapi berapa tepatnya, tapi pasti udah juara, udah sering juara juga bersama SM. Miga ini anaknya baik juga, attitude-nya bagus, pekerja keras juga. Gue gak salah asalnya dari kota Bogor sama kayak Dodo ya. Tapi gue sangat sedih banget pas
denger ini karena gue tadi mengharapkan gue bisa nonton Miga satu musim lagi, karena terakhir gue ketemu Miga tuh di Elang Cup di Medan, dan gue kira Miga tuh akan main satu musim lagi lah, karena Miga ini adalah satu pemain yang enak banget ditonton menurut gue, dan juga skillsnya bagus banget. Tapi yang pasti gue mau bilang terima kasih kepada Miga untuk kontribusinya untuk basket Indonesia. Gue harapkan Miga nggak akan jauh-jauh dari basket. Semoga buka sekolah basket di Bogor gitu ya, agar mentransfer ilmunya juga. Dan yang pasti gue doakan Miga bisa sukses di pekerjaan barunya. Dia kayaknya mau kerja kantoran. Dan sukses selalu ya Miga ya. Dan next yang terakhir adalah sebenarnya gak dari lokal sih, tapi berbau-bau lokal dikit lah, yaitu mantan pemain importnya BTN Chelsea Indonesia, itu Doc Henning Junior. Ini baru gosip sih dan juga asumsi gue sebenarnya. Dia kayaknya akan bermain untuk Zhuhai Wolf Warriors di musim mendatang. Kita tahu Doc Henning Junior ini pemain yang sangat hebat sekali. Dia masuk kalau nggak salah itu bulan Desember akhir ya ke BTN Chelsea Indonesia, langsung merubah kekuatannya Chelsea Indonesia menurut gua, karena Lokal Herring Junior ini leadershipnya bagus banget, playmaking skillsnya bagus banget, serta yang pasti nomor satu adalah defense-nya dia luar biasa banget, dan itu yang sangat membantu BTN Chelsea Indonesia untuk menjadi juara ABL musim lalu. Jadi kalau gua kemarin tuh lihat karena fotonya dia lagi ada di Zhuhai bersama pacarnya atau tunangannya gua nggak tahu, lalu juga dia main baru saja birthday, dia celebrate-nya bersama officialnya Zhuhai Wolf Warriors. Jadi kalau gue sih bilang kayaknya dia akan di Zhuhai Wolf Warriors untuk ABL musim mendatang, walaupun belum ada berita resminya di ABL sih, tapi kita tungguin nanti. Dan selain Doc Henning Junior, pasti kita juga menunggu nih kira-kira Maxi Esho akan kemana ya, belum ada kabarnya. Tapi yang pasti itu dulu beritanya untuk hari ini, semoga bermanfaat, semoga gue bisa menambah pengetahuan kalian tentang basket lokal juga. Kalau ada topik-topik yang perlu gue bahas, mungkin kalian bisa tulis di comment section di bawah. Kalau gitu guys, itu aja videonya hari ini. Thank you banget yang udah menonton, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace!